Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah di atas kesempatan yang ada pada petang yang bahagia ini. Kita dapat berkumpul bersama-sama dalam majlis ilmu. Semoga Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, mengangkat martabat kita serta menjadikan kita dalam kelompok orang-orang yang dimuliakan di hari akhirat nanti, insya-Allah. Pada petang yang bahagia ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas ruang yang diberikan pada saya untuk berkongsi dengan jemaah mukmini dan mukminat sekalian. Insya-Allah kita bincangkan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat daripada surah Maryam, ya. Surah Maryam muka surat berapa ni? 305 juzuk 16. Ayat perbincangan kita adalah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'alar ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Ketika Nabi Zakaria sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang perlahan, Nabi Zakaria berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu." Ya, ayat ketiga dan ayat keempat muka surat 305 surah Maryam. Cerita tentang seorang Nabi Bani Israel yang namanya Zakaria, ya. Tuan-tuan, sebagai maklumat awal, Nabi Zakaria ini boleh kita sebut namanya dalam dua bentuk. Satu, Zakaria, ya, Zakaria. Dan satu lagi, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, disebut sebagai Zakaria berakhir dengan huruf hamzah. Zakaria ataupun Zakaria. Kedua-duanya dibenarkan, ya. Satu Zakaria pendek, satu lagi Zakaria berakhir dengan hamzah. Nabi Zakaria ini siapa? Nabi Zakaria ini merupakan bapa saudara kepada Nabi, kepada Maryam, dan juga merupakan tok saudara kepada Nabi Isa alaihi salam. Juga biras kepada Imran, ya. Jadi sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, antara keluarga yang terpilih adalah Al-Imran, keluarga Imran, ya. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Jadi Imran ini, beliau berkahwin dengan seorang wanita namanya Hannah. Hannah binti Qafuz, ya. Hannah binti Qafuz. Hannah ini kira-kiranya merupakan ipar kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Satu benda yang menariknya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Hannah dan suaminya Imran, kakak dia, kakaknya saya tak pasti nama apa, Ishaq ataupun apa, dan suaminya Nabi Zakaria mendapat satu ujian yang sama bentuknya. Apa ujian yang dihadapi oleh Nabi Zakaria dan juga Imran ini, tuan-tuan sekalian? Iaitu ujian sukar mendapat anak. Nabi Zakaria dapat anak usia dalam 90 tahun, manakala begitu juga dengan Imran, juga mendapat anak ketika usianya sudah lanjut. Kalau kita perhatikan, terdapat beberapa orang soleh termasuk Nabi yang memang mendapat ujian berkaitan dengan anak. Satu kategori
ujian mendapat anak yang lambat. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Imran mendapat anak yang lambat. Satu lagi ujian, anak yang bermasalah. Contohnya Nabi Lut, contohnya Nabi Nuh alaihi salam, anaknya bermasalah, ya. Baik. Jadi ujian sama, Nabi Zakaria dan juga Imran serta isteri mereka mendapat ujian lambat mendapat anak. Namun alhamdulillah, satu kali dalam keadaan usia Hannah sudah pun lanjut, Imran sudah lanjut, dengan izin daripada Allah mereka mendapat anak hasil daripada nazar mereka. Jadi nazar mereka kalau dapat anak akan dijadikan orang yang berbakti kepada rumah ibadah. Lalu dapatlah anak namanya Maryam. Maryam itu dalam bahasa Ibrani artinya orang yang tekun ataupun taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah Hannah ini ataupun ipar kepada Nabi Zakaria mendapat anak, Nabi Zakaria mendapat semangat yang baru. Kalaulah ipar aku pun dapat anak dalam usia yang lewat, Allah pun boleh memberikan anak kepada Nabi Zakaria. Satu semangat baru diperolehi oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Namun beliau, baginda berdoa, belum lagi mendapat anak. Sehingga akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, diringkaskan cerita, Maryam berada di bawah jagaan Nabi Zakaria alaihi salam. Bila Maryam ini ada di bawah jagaan Nabi Zakaria alaihi salam, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab ataupun bilik ibadah Maryam, didapatinya ada rezeki di sekeliling Maryam. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Jadi bila masuk dalam rumah ibadah, tengok-tengok ada makanan. Makanan itu menurut mufassir, kalau musim panas, di sisi Maryam ada buah-buahan yang hanya tumbuh pada musim sejuk. Dan kalau pada musim sejuk, buah-buahan yang ada adalah buah-buahan yang tumbuh pada musim panas, sebaliknya. Jadi itu satu rezeki yang unik diberikan oleh Allah kepada Maryam. Bila baginda bertanyakan Maryam, anna laki hadha, dari mana kamu dapat rezeki ini? Kata Maryam, qalat huwa min indillah, ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila begitu tuan-tuan, Nabi Zakaria pun semakin yakin kalau iparnya mendapat anak dalam usia yang lanjut. Tok dia dulu pun, Nabi Ibrahim, mendapat anak usia yang lanjut. Maryam mendapat rezeki tanpa berusaha. Allah Ta'ala akan mengabulkan doa baginda untuk mendapat anak walaupun usia sudah lanjut. Itu keyakinan Nabi Zakaria alaihi salam. Lalu kalau kita tengok dalam surah Ali Imran itu, kata Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situlah Nabi Zakaria mula berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhan, berikan saya keturunan yang baik dari sisi Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Tuan-tuan, perkara yang menariknya, kalaulah kita buat perbandingan. Maaf je suara tak berapa elok 2-3 hari dah. Kalau kita buat perbandingan antara surah Maryam dengan surah Ali Imran, cerita tentang yang sama, cerita Nabi Zakaria berdoa mendapat anak. Kalau kita buat perbandingan, ada beberapa perbezaan. Contohnya, kalau dalam ayat ke-38 surah Ali Imran disebutkan, di situlah Nabi Zakaria berdoa. Hunalika da'a, da'a Zakaria rabbah. Jadi doa ini sebagaimana kita berdoa. Kita lepas solat, kita doa Rabbi firli warhamni sebagai contoh, ataupun apa-apa doanya lain. Tetapi dalam surah Maryam ini, nadanya sedikit berbeza. Tidak disebut perkataan doa.
Sebaliknya, tuan-tuan tengok dalam ayat yang ketiga, Allah menggantikan perkataan doa dengan nidaan khafiyah. Iznada tatkala Nabi Zakaria memanggil Tuhannya dengan panggilan yang perlahan. Ha, jadi kalau dalam kitab Quran yang saya pegang ini, dia terjemahkan dengan doa, yang sebetulnya bukan berdoa tetapi memanggil. Doa juga. Tapi kalau kita terjemahkan, tatkala baginda memanggil Tuhannya dengan panggilan yang perlahan. Jadi ini beza, tuan-tuan. Memanggil dengan berdoa, benda yang berbeza. Contohnya, saya nak jemput Ustaz Ridwan datang ke datang ke rumah saya. Saya jemput Abang Ridwan, jemput datang rumah. Itu namanya da'a, jemputan. Ya. Tetapi kalau memanggil-manggil, nadanya merayu. Abang datanglah rumah. Itu mesej lagi. Memanggil-manggil, datanglah. Ya. Memanggil-manggil, ini benda yang berbeza. Semacam mana tuan-tuan pergi ke rumah kawan, kita memanggil-manggil. Duduk di depan pintu, panggil, tak dengar. Kita pergi ke sebelah kanan pula bahagian dapur, panggil, tak dengar. Kita pergi sebelah kiri pula, panggil, tidak dengar. Ini diibaratkan oleh seorang ulama Kelantan, ni Abdul Aziz. Beliau kata, sebagaimana kita pergi ke Masjidil Haram, di Kaabah itu, kita tawaf Kaabah sebanyak 7 pusingan. Ibaratnya kita pergi ke rumah orang, panggil dari pintu hadapan, tidak dengar. Kemungkinan ada di dapur. Kita pergi sebelah kanan, panggil, tidak dengar. Kita pergi sebelah kiri, panggil, tidak dengar. Artinya kita memanggil beberapa kali dengan nada rayuan. Lalu di Kaabah itu kita pusing 7 kali. Pusingan pertama mungkin belum lagi ada kesannya. Kita pusing kali kedua, memanggil-manggil Tuhan. Jadi memusing, bertawaf pada Kaabah itu ibarat kepada nidaan, panggilan ataupun rayuan. Ataupun dalam bahasa lain kita sebut sebagai munajat. Tatkala Nabi Zakaria memanggil Tuhannya dengan panggilan yang perlahan. Panggilan yang perlahan. Panggilan yang perlahan ini ulama bahaskan kenapa dipanggil dengan perlahan. Antaranya kerana ini merupakan rayuan-rayuan klimaks Nabi Zakaria alaihi salam. Selama ni berdoa kepada Allah, berikan saya anak yang soleh, keturunan yang soleh. Bila sampai ke klimaks itu, bangun pada waktu malam, di saat semua orang tidur, memanggil-manggil Tuhannya dalam keadaan orang yang sangat fakir, orang yang sangat berkehendak. Panggilan itu panggilan yang perlahan, yang penuh dengan khudu', khusyuk, tawadu'. Nah, jadi itu beza yang dipersembahkan dalam surah Maryam. Tuan-tuan, sebenarnya dalam surah Maryam ini surah kesedihan. Kesedihan pertama, Nabi Zakaria tidak mendapat anak. Kesedihan kedua, Maryam mendapat anak secara mengejut. Kesedihan ketiga, Maryam dituduh sebagai pelacur, anaknya Isa sebagai anak luar nikah. Ini surah kesedihan. Bila surah Maryam ini surahnya sedih, penggunaan perkataannya berbeza dengan surah Ali Imran dan surah-surah yang lain. Sebagai contoh, dalam surah Maryam banyak menggunakan perkataan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kalau dalam surah lain, ayatnya berbunyi begini. Wa qalu takhadallahu walada. Mereka menyatakan Allah ada anak. Tetapi dalam surah Maryam tidak digunakan ayat waqalu takhazallahu walada. Sebaliknya digunakan ayat waqalu takhazarrahmanu walada. Kerana Allah ini adalah nama yang umum, bila masuk dalam surah Maryam, kerana surah ini surah yang sedih, ditukar Allah kepada Ar-Rahman, iaitu zat yang maha pemurah, yang akan melindungi hamba-hambanya yang soleh. Begitu juga dengan ayat Kaf haya ainsad, menggunakan perkataan-perkataan yang lembut. Ha itu sendiri perkataan yang lembut. Digunakan ain, tidak digunakan ghain.
digunakan sad, tidak digunakan dad. Ini satu pemilihan perkataan yang cukup halus oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah Allah pun menyatakan nidaan khafiyya, panggilan yang perlahan atau panggilan yang sendu. Apakah panggilan Nabi Zakaria alaihi salam? Qala rabbi inni, Tuhan, sesungguhnya saya ini telah lemah tulang belulang. Tulang belakang ini telah lemah. Wasta'ala ra'su syaiba, dan kepala dipenuhi uban. Tuan-tuan, apa maksud wasta'ala yang sebenarnya? Wasta'ala ini terbakar. Wasta'ala terbakar. Ar-ra'su kepala, syaiban uban. Makna terbakar ini seolah-olah kita mengambil kayu api. Kita ambil kayu api, kita bakar kayu api tersebut. Bila api ni bakar kayu, tuan-tuan, habis semua kayu itu, tidak akan ditinggalkan. Kalau rumah papan yang dibakar, kita nak padamkan pun payah, tuan-tuan, habis semuanya. Kalau bomba datang, sempatlah selamat. Tapi kalau sekadar kita ambil air dalam baldi, payah kita nak padamkan kebakaran. Sebagaimana kayu api itu apabila dibakar, semuanya terbakar, habis semuanya. Begitu juga dengan rambut ataupun kepada Nabi Zakaria, semuanya dibakar. Asalnya warnanya hitam, sejak rambutnya berwarna hitam, berdoa kepada Tuhan dapat anak, sehinggalah beruban sedikit, beruban separuh, dan semuanya beruban, dibakar seolah-olah kayu api yang dibakar. Semuanya beruban, namun Nabi Zakaria tidak pernah berhenti daripada berdoa kepada Tuhannya untuk mendapat anak. Jadi ini satu penggunaan perkataan yang cukup halus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab doa ini, bila kita baca doa Nabi Zakaria ini, dalam bab berdoa bagi orang yang menghadapi masalah yang besar, mestilah mulakan dengan menyebut kelemahan diri sendiri terlebih dahulu. Artinya merendahkan diri di hadapan Allah. Sebagaimana tuan-tuan kita diajar, kalau solat istisqa, solat minta hujan, seminggu tak turun hujan, bertahan lagi, panas. Bila masuk 2 minggu tak turun hujan, orang pun suruh, mungkin raja ataupun pemerintah minta kita supaya berpuasa semuanya. Mengikut Imam Nawawi, kalau pemerintah kata kena puasa, wajib kita puasa. Kenapa kita puasa? Kerana puasa adalah kemuncak kesabaran. Sebab itu Quran sebut wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong kepada Tuhan dengan sabar dan solat. Sabar itu kata sebahagian mufassir puasa. Jadi bila puasa dalam 1 hari atau 3 hari baru mula solat istisqa. Bagaimana bentuk solat istisqa? Yang paling ideal, kita berkumpul di padang. Cari mana-mana padang, di situ kita akan berkumpul. Pertama, panggil semua orang yang ada kemampuan untuk datang. Kalau sakit, dia kata sanggup diusung, usung orang sakit. Perempuan yang uzur, dikumpulkan satu tempat, bahagian belakang. Kanak-kanak semuanya dikumpulkan. Binatang ternak, lembu, kambing atau sebagainya, ada satu tempat pula. Dan tengah-tengah tu tempat orang nak salat. Kerana kita nak mengatakan pada Tuhan, yang menderita kerana tiada air ini semua orang, termasuk binatang, dan juga 3 kelompok yang sentiasa mendapat perhatian daripada Allah. Kanak-kanak kecil, golongan wanita dan orang tua. Sebab itu mereka mesti dikumpulkan. Yang seterusnya, semua orang memilih pakaian yang usang. Balik rumah cari pakaian buruk. Tak boleh pakai baju cantik, baju raya atau baju jubah yang baru dia beli RM100, semua kena tinggal di rumah. Cari pakaian lama-lama yang buruk. Pemimpin sekalipun cari pakaian yang buruk. Berkumpul, kerana kita nak buat aduan di hadapan Allah. Kita sekarang terdesak. Allahumma inni da'if faqawwini, ya Allah, sesungguhnya saya ini lemah, berikan saya kekuatan. Wa inni zalil fa'izzani, sesungguhnya saya ini hina, berikan saya kemuliaan. Wa inni faqir fa'aghnini,
sesungguhnya saya ini fakir, berikan saya kecukupan ataupun kekayaan. Itu rayuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah menyebutkan kelemahan-kelemahan terlebih dahulu. Tulangku sudah pun lemah, artinya saya sudah terlalu tua. Rambut saya semuanya beruban, artinya saya di penghujung kehidupan saya. Bila-bila saya akan mati, berikan saya di sisi engkau keturunan yang baik. Itu doa dia. Yang kedua, bagi orang yang menghadapi kesukaran ini, hendaklah ia memilih waktu yang terbaik untuk berdoa. Dan waktu terbaik untuk berdoa, tuan-tuan, tidak syak lagi adalah pada waktu sepertiga malam yang terakhir, tanpa disaksikan oleh orang lain. Di saat mata orang lain semuanya pejam, mata kita yang terbuka. Di saat orang lain sibuk diulit mimpi, kita bangun kerana nak merayu di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bangun pada waktu malam tersebut, mengadu pada Tuhan bahawa ada masalah anak. Anak ada, tapi anak pula bermasalah. Anak ramai, kerjanya baik, tapi kerjanya kaya-kaya, doktor baik, engineer baik, seorang pun tak datang lawat kita masa bulan puasa, raya, bahkan setahun dua tahun tu sibuk bergaduh siapa nak jaga mak bapak dia. Maka di sinilah kita bangun merayu, kerana yang empunya hati anak-anak tersebut hanyalah Tuhan. Kalau anak masalah derhaka, jumpalah doktor mana pun tuan-tuan, ustaz mana sekalipun, alim ulama mana sekalipun, tak mampu selesaikan masalah kecuali memberikan jalan penyelesaian. Jalannya begini, yang mampu menerokah jalan ini hanyalah kita, ibu dan bapa kepada anak tersebut. Jadi ini adalah ajaran yang dapat kita ambil daripada kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Dan tuan-tuan, sebagai penutup ya, bila duk dengar cerita Nabi Zakaria sedih sangat ni, saya teringat cerita Nabi Yunus alaihi salam pula. Sebab saya telaah sedikit tulisan Syarawi berkaitan dengan Nabi Yunus alaihi salam yang melarikan diri. Nabi Yunus ini melarikan diri daripada kaum dia bukan kerana melarikan diri daripada tanggungjawab, bukan. Tapi kemungkinan Nabi Yunus bimbang, kalau baginda lambat lari, baginda akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni azab nak turun, Nabi Yunus masih ada dalam kaum dia. Maka baginda takut Allah Ta'ala timpakan azab, baginda pun terkena, baginda cepat-cepat melarikan diri sebelum mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila ditelan oleh ikan nun tu tuan-tuan, apa zikir baginda? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya saya ini termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Maknanya itu satu pengakuan daripada Nabi Yunus. Orang yang berdoa dalam keadaan sombong, berdoa dalam keadaan berlagak, tidak mengaku kelemahan diri sendiri, minta maaf kalau Tuhan nak kabulkan doa dia. Minta maaf banyak-banyak. Kerana Tuhan sebut wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-Ku memohon padaku, aku dekat dengan dia. Kata ulama, ibadi dalam Al-Quran, kalimah ibad dalam Al-Quran hanya merujuk kepada hamba yang soleh. Hamba yang sombong, awal-awal doanya tertutup, dia punya coverage dia di langit tuan-tuan malak, ada satu line kosong, satu kosong, satu kosong, tak sampai. Tapi bagi orang yang tawaduk, merendahkan diri, mengaku kehinaan diri dia, doa dia tu lancar, dia naik ke langit, coverage dia tu pun luas, akan sampai ke telinga malaikat, malaikat pula membantu mengangkat doa itu di hadapan Tuhan dan terpulang pada Allah, sama ada untuk mengambulkan doanya segera atau dilewatkan sedikit. Kerana kalau Allah kabulkan segera, kata Allah, aku rindu dengan rintihan hamba-Ku. Kalau orang-orang yang pelik-pelik perangai ni, tak apalah, bagilah terus supaya dia tidak merintih di hadapan Tuhan. Tapi bagi hamba yang soleh, hari ni doa tak dapat, tahun depan doa tak dapat, 10 tahun doa tak dapat, rupanya Allah nak dengar rintihan dia dalam 10 tahun tu. Tahun ke-11 baru bagi pada dia, kerana Allah rindu dengan rintihan doa dia. Ini tanda hamba yang soleh. Tanpa menafikan ada juga hamba yang soleh, sekali doa terus Allah bagi, itu cerita lain.
Tapi dalam beberapa bab sengaja Allah lambatkan. Dan juga terserah pada Allah sama ada Allah nak mengabulkan sesuai mengikut kehendak kita ataupun sesuai dengan iradah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kita kebaikan tuan-tuan, dan semoga kita dapat mengamalkan sunnah Nabi Zakaria alaihi salam ini. Dan insya-Allah apabila kita mengamalkan doa Nabi Zakaria ini, kita akan dapat rasakan perubahan dalam hidup kita insya-Allah. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.